lancar, antusias warga luar biasa. Ini hari kedua. Untuk target kita satu hari itu 1000 orang kuotanya. Sedangkan vaksin yang diberikan itu disesuaikan dengan umur. Jadi kalau dari umur 12 sampai 17 Sinovac, dari 1859 itu AstraZeneca. Kemarin itu jumlah yang terdaftar itu 150. Untuk hari ini sudah berjalan 300. Ini masih ada lagi nih, lumayan antusias warga. Karena memang warga sudah sadar akan pentingnya vaksinasi. Pak, artinya selain sentra vaksin yang disediakan, sarana ibadah juga ikut menyelenggarakan, Pak. Jadi kronologisnya dimulai dari pihak Masjid Al-Fatah menghubungi kita bahwa beliau meminta untuk melakukan giat vaksinasi di Masjid Al-Fatah. Dan juga alhamdulillah dari kita pihak kelurahan, kecamatan mendukung, dan kita juga berkoordinasi dengan pihak TNI dalam vaksin dan nakes. Alhamdulillah TNI juga mendukung kita seperti ini. Dan ini berjalan lancar. Protokol kesehatan juga terjaga, Pak? Protokol kesehatan terjaga, warga wajib pakai masker, cuci tangan tetap ada. Jadi kita tetap mengimbau warga selama pelaksanaan ini protokol kesehatan tetap dijalankan. PKK dan Sawisma juga dilibatkan. Alhamdulillah PKK dan Sawisma juga ormas ini perkabi, RW, RT terlibat. Juga kita ada unsur dari Polres Petra, PPSU juga ikut mendukung. Kita mengimbau warga agar kita bisa tercapai herd immunity, agar bisa kita kembali normal. Kita mengimbau bahwa warga mari kita ngikutin vaksinasi. Jadi kita berharap pemerintah untuk herd immunity sudah tercapai, jadi kita bisa kembali normal lagi. Ini nakes kita hanya satu tim. Satu tim itu berisi sekitar ada 7. Tapi yang kemarin dari pertama itu kita sampai ada 14-15 personil untuk nakesnya. Maka dari itu dari kami, dari TNI membantu dan mengajak warga yang belum vaksin silakan segera datang ke tempat-tempat vaksin yang sudah titik-titik yang telah ditentukan. TNI membantu melayani masyarakat yang belum vaksin. Tujuannya yaitu masyarakat supaya biar bervaksin semua. Betul, Pak. Keselamatan kesehatan ya. Betul. Untuk masyarakat kami menghimbau semua yang belum vaksin mohon segera vaksin supaya kita biar program pemerintah itu segera cepat tercapai ya, tujuannya vaksin, dan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan ya, jangan tinggal walaupun sudah vaksin tetap prokes tetap berjalan. Begitu, Pak. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI, kepada Pak Lurah dan Kecamatan Pemerintah Tidak Sawit, dan alhamdulillah kami mengikuti aturan pemerintah dari awal sampai hari ini tentang protokol kesehatan yang berkaitan dengan rumah ibadah. Alhamdulillah rumah ibadah sudah mulai sedikit dibuka, dan kami berharap dari DKI Jakarta bahwa masyarakat yang ada di sekitar sini, terutama para jamaah masjid, bisa melaksanakan sholat di masjid dengan tidak ada kekhawatiran lagi dengan adanya vaksin yang sudah kita laksanakan. 1000 targetnya nih, Pak? Targetnya 1000. DKI membantu sosialisasi nih? Kita sudah sosialisasikan lewat grup yang ada, mulai grup warga, grup RW, RT, lalu ke BMI, Dewan Masjid Indonesia di wilayah Durensawit. Artinya ulama dan umaro tetap bersinergi? Sudah, insya Allah.